Rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan kini di ujung tanduk. Vena Melinda kini bak menutup pintu maaf bagi suaminya, Ferry Irawan, dan ingin supaya laporan polisinya terkait kasus dugaan KDRT tetap dilanjutkan. Usai kasus dugaan KDRT ini mencuat, sejumlah sikap Ferry Irawan selama berumah tangga dengan Vena Melinda pun ikut terungkap. Vena Melinda mengaku 3 bulan terakhir ini dirinya tak menerima nafkah dari sang suami. Uang pulsa sang suami justru dibayarkan Vena Melinda. Kini Ferry Irawan pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Vena Melinda. Sebelumnya diketahui, Ferry Irawan sempat mengirimkan sejumlah video permintaan maaf pada istri dan anak-anak sambungnya. Hanya saja, video tersebut menjadi viral karena ekspresi Ferry Irawan yang tengah menangis namun tak mengeluarkan air mata. Sehingga dia pun ramai disebut cuma pura-pura sedih. Banyak yang beranggapan itu adalah salah satu cara Ferry Irawan untuk mendapatkan simpati publik dan juga Vena Melinda. Kuasa hukum Ferry Irawan pun justru beranggapan beda. Pertanyaannya begini, video tersebut tergantung dari sudut pandang orang yang melihat, kata Jeffrey Simatupang, dilansir tribunstyle.com dari YouTube Intense Investigasi pada Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Menurutnya, video tersebut merupakan salah satu bentuk tanda cinta Ferry Irawan yang besar terhadap Vena Melinda. Hanya saja, dia menyayangkan mengapa video tersebut bisa beredar luas di tengah masyarakat. Jeffrey pun curiga pihak keluarga atau bahkan Vena Melinda sengaja menyebarkan video itu untuk membuat keadaan semakin memanas. Jeffrey mengatakan bahwa Ferry Irawan sebenarnya adalah sosok suami yang baik dan begitu menyayangi Vena Melinda. Terbukti bahwa dia menyimpan rapat satu kasus yang disebutnya pernah terjadi di Bogor beberapa waktu lalu. Entah kasus apa, namun Jeffrey mengatakan jika kliennya membela mati-matian orang tersebut. Di mana ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan membela orang ini. Nah, bagaimana itu kasus di Bogor, ungkap Jeffrey. Jeffrey lantas mengingatkan agar pihak Vena Melinda tak lagi mengumbar aib Ferry Irawan di depan publik. Ayo dong stop, mari kita utamakan perdamaian supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain, aib-aib baru yang disebarkan, tutur Jeffrey. Terkait kasus tersebut agaknya Jeffrey memang tak main-main. Dia siap membuka rahasia Vena Melinda tersebut jika sudah waktunya tiba.